jalan terminal lebih panjang dengan bentuk yang baru. Inilah bentuk pintu masuk dari jalan lebih panjang. Di belakang awan senja. Inilah flyover Popo yang sudah 95% di atas, juga sudah dilakukan uji coba pemakaian jalan. Ini tampaknya ada di simpang Cibaduyut ada bacaan selamat datang di kawasan sentra sepatu. Inilah simpang lebih panjang Cibaduyut, ke kiri ke arah Soekarno-Hatta juga, ke kanan ke arah Cimahi. Sekarang sudah ada tulisannya ini nih, selamat datang di kawasan sentra sepatu. Itu flyover Popo, ini flyover Popo. Banyak jualan oleh-oleh khas Bandung. Ada ini nih. Di depan ini jalan ke arah Cibaduyut. Dan saya ambil gak jalan dari arah sana, jalan lebih panjang ini. Ini jalan lebih panjang masuk ke pintu terminal lebih panjang belok kiri itu. Sekarang posisi saya berada di bawah flyover Popo, tepatnya di simpang atau perempatan lebih panjang jalan Cibaduyut dengan Soekarno-Hatta. Inilah suasana terbaru, mungkin sekitar berapa persen ya, saya kurang mengerti, 95% lah, karena secara fisik sudah hampir selesai, tapi masih ada beberapa penataan seperti ditanami bunga di bawah-bawah flyover ini, sama dikasih gambar-gambar ini nih, dikasih cat seperti ini, masih dihias. Arah ke depan, arah ke Popo. Nah, ini simpang Cibaduyut. Nah, itu jalan Cibaduyut itu. Cibaduyut itu arah dari bebas, dari arah Tol Muhammad Toha. Kalau ke arah sini, tolnya Tol Popo, Pasir Koja. Nah, ini dulunya itu patung sepatu, tugu sepatu. Tapi dulu itu di sini nih, di tempat saya berdiri. Di sini dulu tugu sepatu itu. Sekarang sudah dibangun fondasinya, mungkin nantinya dipakai tugu sepatu juga ini. Simpang apa?
ada di sekitar simpang tol simpang Cibaduyut dan lainnya. Ya, saya lapor dulu. Saya mau lakukan dulu pencarian apa es campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana sore hari menjelang maghrib di kawasan Senta Industri Sepatu Cibaduyut. Sentra sepatu.